warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Para hadirin sekalian, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita telah bersama-sama membacakan ayat Al-Qur'an sebanyak 30 juz, di mana di dalam Al-Qur'an itu begitu banyak sekali rahasia, sirri-sirri yang terkandung di dalamnya, yang barangkali belum pernah diceritakan oleh Rasulullah. Akan tetapi ketika kita betul-betul sudah mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu, akan tahu begitu banyak khasiatnya, baik di dunia sampai di akhirat. Kalau yang masalah di alam kubur, kemudian di alam akhirat sudah banyak diterangkan oleh Rasulullah. Adapun sebuah ayat Al-Qur'an yang ingin saya baca, yang tadi sudah dibuka oleh mukadimah tadi dari ketua Kang Haji Karomah. Beliau menyinggung satu ayat, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Saya tidak akan banyak cerita tentang apa yang disampaikan Nabi dulu, tapi saya ingin bercerita tentang pengalaman pribadi saya. Dulu saya pernah tinggal di Ciliang, biasa jadi ketua penggerak yasinan waktu itu. Kemudian ada seorang yang datang kepada saya, "Kang, saya punya istri, Kang. Terus sakit." "Terus sakitnya apa?" "Sakitnya itu di perutnya itu ada apa namanya, kayak semacam cacing gitu. Tapi kalau di CT scan dan di ronsen itu tidak ada penyakitnya." Terus akhirnya tanya di Indonesia, katanya, "Wah, ini kena guna-guna," katanya. Akhirnya singkat ceritanya, si teman saya itu tadi minta tolong untuk dirukyah, katanya gitu. Intinya begitulah. Karena kalau minta tolong tadi itu terakhir kan ke saya, kalau saya tidak bisa, katanya, insya Allah mungkin dalam 10 hari ke depan harus pulang, karena sakit sekali, katanya, persis di perutnya itu. Ada kayak cacing itu bergerak itu persis cacing bergerak. Terus akhirnya saya juga bingung, ini mau ngapain, mau diapain gitu. Terus saya ingat ya, Al-Qur'an itu kan asbab menjadi apa, asbabnya orang bisa sehat bisa melalui Al-Qur'an. Jadi wa nazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah, dan kami turunkan daripada Al-Qur'an itu syifa, obat dan rahmat, bentuk kasih sayang dari Allah. Wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin, bukan bagi orang-orang yang non mukmin. Jadi bagi orang-orang mukmin. Wa la yazidu dzalimina illa khasara. Saya ingat itu. Akhirnya ketika saya diajak berangkat sampai ke kesuksesannya si mbak itu, istrinya teman saya itu, ya yang saya baca itu hanya bacaan satu ayat Al-Qur'an itu, bacaan Fatihah. Kenapa? Rasulullah bersabda Al-Qur'an itu Al-Fatihatu lima quri'at lahu, katanya. Jadi Al-Qur'an itu untuk semua hajat. Ya berarti sampean sing bujang-bujangan atau mbak-mbak yang barangkali belum menikah, pengin dan nikah, maca Qur'an, baca Fatihah itu boleh. Jadi untuk semua hajat. Kemudian saya ingat lagi asbabun nuzul dari sebuah ayat, di mana Rasulullah pada saat itu diguna-guna oleh orang Yahudi
sampai akhirnya ayat itu turun, yaitu kul a'udzu birabbil falaq. Itu saya baca. Sama kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ini termasuk pendidikan ya, untuk merukyah diri sendiri atau orang lain bisa. Jadi ketika saya baca ayat itu, saya tutup, Mbak tolong di sini saja sama masnya, saya tak baca di luar supaya bisa lebih khusyuk. Kenapa? Kalau doa persis di bawah langit itu dan tembus hatinya itu keutamanya gitu. Jadi pada saat pernah Rasulullah itu berdoa persis di bawah langit pada perang Badar itu, sampai Rasulullah menghentak-hentakkan kakinya itu tidak di dalam ruangan tapi di luar langsung. Sampai sampaikan sudah cukup ya Rasulullah. Jadi saya nyentuh Rasulullah, saya berdoa di luar. Ketika saya baca Fatihah, ini pengalaman saya tentang Al-Qur'an. Betapa hebatnya Al-Qur'an itu. Jadi saya baca alhamdulillah, saya baca tartil saja bacanya. Di air, ambil air. Jadi bacaan Fatihahnya satu kali, diingat-ingat ya, Fatihahnya satu kali. Kemudian ayat kursinya itu tiga kali. Qul a'udzu birabbil falaq tiga kali. Qul a'udzu birabbin nas tiga kali. Kemudian takbir jangan lupa. Allahu akbar. Itu ketika saya baca itu saya dengar langsung telinga saya. Saya kira itu ada orang nangis perempuan gitu. Saya sampai ingin lari itu takut. Tapi saya teruskan, ya Allah, saya berlindung kepada. Saya baca ayat itu, kemudian saya tiupkan ke dalam air itu. Kemudian saya tuliskan. Itu cara ruqyah mandiri. Jadi bacaannya enggak boleh pelan-pelan, yang bentar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu bacanya, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Seandainya air itu memiliki telinga, seandainya memiliki telinga, kita gambarkan air itu seolah-olah mendengar bacaan kita. Jadi ketika dibaca, seolah-olah air itu mendengar. Itu amin syaratnya ya. Jadi maka kekuatan dari Al-Quran itu akan masuk ke dalam air itu sendiri. Subhanallah, di barokat Al-Quran sebagaimana yang sudah disebutkan di ayat tadi itu, si mbak itu sakitnya sudah lama sekali, sudah lama ya. Dan tersiksa. Kalau dia duduk ya, kemudian bangun, dia mesti nangis itu karena menahan rasa sakit yang luar biasa di bagian perut dan mohon maaf di bagian bawah pusar. Jadi kalau nonsewu, kalau berhubungan itu sampai tidak ditolak itu, tidak mau karena sakit luar biasa. Dan itu ditambani secara medis sudah tidak sembuh dan tidak ada penyakitnya itu. Kata dokter tidak ada penyakitnya, ini sehat katanya. Dan subhanallah, dengan barokahnya Quran, baru sekali saja dibaca itu langsung sembuh saat itu. Jangan tidak nunggu besoknya, dua harinya, tidak. Saat itu ketika itu mbak itu mau ngambilkan air untuk saya. Pak Ustadz tak ambilin air ya, kalau udah melakukan teh, betul sah teh untuk yang pertama mbak. Dia berdiri sampai kaget. Dia biasanya kalau berdiri kan harus pelan-pelan. Dia lupa berdiri agak cepat. Loh, Pak Ustadz kok pun marah sih, kok betul sakit. Terus disuruh dilihat gitu kan, ternyata apa namanya sudah keluar. Jadi yang menangis itu ternyata jin pembawa buhul-buhul yang dimasukkan ke dalam perut. Itu sampai seperti itu. Ini bagi saya masih biasa. Ada yang lebih luar biasa. Karena mendengar teman saya itu cerita, itu kayak kejadian seperti itu. Akhirnya dia apa namanya, temannya itu cerita gitu. Oh Pak Ustadz bisa berukiah katanya begitu. Akhirnya teman saya juga itu punya anak, anaknya itu sakit parah sekali ya. Kalau maghrib, anehnya itu kalau sakit maghrib, kalau maghrib itu kalau turun dari apa namanya dari tempat duduk atau dari kasur, dia kalau berjalan itu sampai nangis-nangis katanya, kakinya itu seperti ditusuk-tusuk. Awalnya gimana kok bisa terjadi seperti itu? Si teman itu pernah cerita kan, dia kan di Korea juga kan, bareng saya, jamaah yasinan saya. Dia mimpi begini. Kemudian didatangi oleh seorang yang sebelumnya orang itu pernah ada masalah keluarga dengan teman saya itu. Gara-gara bapaknya teman saya itu, mertuanya teman saya itu marahi orang itu. Kenapa kok marahi? Orang itu punya apa namanya di gang gitu ya. Itu kesepakatan bersama kalau jalan itu harus dipakai untuk jalan umum. Tiba-tiba ada orang yang sok jago akhirnya karena belum disertifikat masih ya, masih berupa jalan pribadi, tapi sudah kesepakatan bersama itu akan menjadi jalan umum. Akhirnya sama orang itu karena sombongnya di jalan itu dia tutup, dia buat bangunan gitu.
Dan ketika di lubangnya kan teman saya yang ada di dalam itu kan punya mobil, tidak bisa keluar. Akhirnya kan ngomong para tetangga-tetangga itu, yang berani itu mertuanya teman saya. Nah orang itu katanya punya ilmu sihir, sampai disugari. Kita ini nol yo, lewati geger mengaku katanya begitu. Orang itu selamat uripmu bilang gitu. Nah di awal dari itu anaknya, bapaknya, terus kalau istrinya selamat masih tidak ada masalah. Anaknya terutama itu kalau turun nginjak tanah itu, tuh sampai nangis pasti setiap maghrib, batal maghrib pasti batal maghrib sudah, pasti batal maghrib. Nah akhir cerita itu ke saya. Ya saya ingat ayat itu juga, wa unazzilna al-qur'ana ma'a syifa wa rahmatan lil alamin. Ya saya baca, yang saya baca sama juga. Fatihah itu ayat kursi sama. Cuma saya baca bersama. Subhanallah. Pada saat kita baca bersama itu, jadi Allah menunjukkan kekuasaan yang luar biasa ketika kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya itu seolah melihat seperti pedang berterbangan. Pedang putih berterbangan. Gitu. Sampai semua makhluk yang ada di rumahnya teman saya itu, padahal saya tidak tahu rumahnya di mana, itu kekuasaan Allah, bukan kemampuan diri saya pribadi. Sampai apapun yang ada di situ itu seolah-olah ditebas oleh pedang itu. Kalau saya berhenti baca, Baiklah aku bilang wahid, kan kaget saya, kan tidak pernah ngalami itu. Seolah saya berhenti, kayak TV. Kalau saya berhenti, berhenti, hilang. Padahal teman-teman lagi baca itu, baca itu. Ketika saya teruskan, aduh, saya sampai terakhir takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir tiga kali itu, saya melihat orang yang berbuat zalim itu, saya tahu wajahnya tiba-tiba nampak mau melawan istilahnya kekuatan dari Al-Quran itu. Dia keluar kemudian seolah-olah ketika takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu ada pisau yang sangat besar sekali, pedang yang sambil menebas leher sampai orangnya itu kepalanya menunduk. Dan subhanallah di barokatil Quran, pian semangat Quran itu luar biasa. Ini baru yang sudah digerakkan di dunia. Nanti kita bahas yang lebih tinggi di kubur, kemudian di akhirat. Alhamdulillah dengan barokahnya Quran, dengan bacaan itu tadi, anaknya itu lupa turun pakai sandal. Ma, aku tema aman katanya. Turun. Kan itu pakai apa? Handphone waktu itu mobil kita baca bareng, istrinya juga baca di rumah. Suruh saya suruh menyediakan air. Subhanallah, belum diminum itu airnya sembuh sudah total. Tapi siapa harus yakin bahwa Al-Qur'an itu memiliki karomah, memiliki kekuatan dari Allah. Karena setiap bukan kata, tapi setiap huruf dalam Al-Qur'an dijaga malaikat. Itu sama besar. Itu yang menyampaikan bukan kiai, bukan ulama, bukan wali, tapi Nabi sendiri. Rahmat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Begitu. Subhanallah sembuh. Saya pulang sudah kan ya. Saya pulang jam 12 saya tidur. Tiba-tiba dibel sama teman saya itu. Dibel. Assalamualaikum. Salam. Enten apa kan? Enten masalah apa ya? Boten, Mas. Kenapa kok kula asal kabar teko bojo kula? Terus niku sing Diku saya penggugurlah dengan aku. Orangnya meninggal saat itu. Pada saat kita baca itu, orangnya meninggal. Tidak tahu saya apa kesetrum apa ya apa. Diantar sama Allah. Mulai saat itu saya tidak mau merukyah orang sudah. Karena saya takut wah ini kok aku sih ketakutan. Baru saya mau merukyah orang lagi itu ketika saya tanya sama guru saya di rumah. Kalau saya kisahkan kisahnya seperti itu, tidak leh. Kau dua niat mana? Kok dua niat kok carane saja saya baru tahu apa namanya. Kok bisa seperti itu saya baru tahu kejadian saat itu. Dan saya belum pernah mengalami lagi yang seperti itu. Itu baru pengalaman pertama saya. Jadi Al-Quran itu luar biasa. Kemudian saya bertanya, kok saya kok dilihat seperti pedang? Akhirnya saya ketemu sama guru saya, ustaz saya dulu di Darussalam. Ketemu, dibawakan kitabnya, itu tebel sekali. Saya lupa namanya. Dibukakan kitabnya. Ini, tak wajah yang rumah, saya gak bisa baca kitab. Tapi saya dengar. Jadi terkadang bacaan-bacaan Al-Quran itu secara hakikinya, secara hakikat seperti pedang terhunus. Takbir itu seperti halilintar. Maka ketika perang, bayangkan ya, perang dulu di Indonesia ketika perang melawan agresi militer kedua yang di Surabaya itu, saya bayangkan
Bagaimana mungkin secara akliah orang hanya menggunakan bambu runcing bisa mengalahkan bom yang begitu banyak dari laut, dari udara, dari darat? Apa bandari takbir Allah Akbar? Sampai saking gobloknya santri ya, mari mateni landon itu mati. Kan ada senjatanya. Itu caranya berdiri kan gak iso. Dicekel pertunggu. Saking bodohnya orang. Ini orang ngerti orang besok dia ngomong perang. Itu bandar ini Allahu Akbar. Jadi orang London itu katanya para saksi-saksi yang masih pernah itu gak bisa nembak bingung deg-deg gitu. Dengar lafaz Allahu Akbar. Itu sampai seperti itu. Itu kehebatan daripada Al-Quran. Gitu ya. Kemudian dari bab dunia, ketika orang sudah meninggal, supaya menjadi spirit bagi yang one day one choose, walaupun saya ini gak ikut di dalamnya, pengalaman pribadi saya juga, tapi kemudian dikaitkan dengan keterangan hadis dan sebagainya dan keterangan para ulama, ternyata nyambung. Saya dulu waktu mondok di Darussalah, waktu itu saya pulang maghrib. Pada saat pulang maghrib itu saya jamaah sudah sholat di masjid itu. Saya kan agak telat. Terus jadinya masjid itu kan pondok itu ada di agak penyamping. Dan di situ ada komplek pemakaman masih berisi dua makam sekarang. Satu insya Allah masih waktu itu. Kusmat itu adalah kakaknya guru saya. Putranya Nyai Zainab Siddiq, putranya Kiai Siddiq. Pada saat saya wudhu itu saya tiba-tiba saya melihat cahaya yang sangat terang sekali. Yang notabene-nya dari situ. Padahal itu tidak ada bangunan, satu ekor pun tidak ada. Itu masuk sawah berhektar-hektar. Kemudian saya lihat sampai lari saya wudhu itu berdoa. Wow, cahaya pada merah sampai lebih. Saya lihat terang sekali, bahkan lebih terang daripada matahari. Dari pojokan. Kemudian saya tanya kepada guru saya, ya itu amalan orang kalau diterima oleh Allah bisa menjadi penerang di dalam kubur. Ternyata setelah saya tanya kepada abah saya, bapak saya sendiri, Bapak Tirso kali Kusmat. Kusmat saya boleh. Kusmat niku kakangi. Oh iya iya. Kuwi kok lek maca Quran, nek maca Quran Kusmat itu kalau membaca Al-Qur'an meskipun orang bodoh, wong goblok gak ngerti artinya. Beliau lek baca Al-Qur'an, orang itu pasti nangis semua. Jadi bacaannya itu ada kekuatannya, ada goyahnya. Beliau seorang ahli Al-Quran, ahli mengamalkan apa-apa yang dalam Al-Quran, ahli membaca Al-Quran. Maka ketika beliau meninggal, ya tidak salah lagi kalau ada cahaya yang seterang itu. Seandainya itu nang kuburan itu terang, kalau ada cahaya lampu ini saja sudah padam ya di kuburan, itu jauh lebih terang lagi. Nah Al-Quran itu bisa seperti itu. Makanya sampean yang senang baca Al-Quran, insya Allah kuburan ini padam. Jadi yang saya ceritakan pengalaman pribadi saya tentang Al-Quran, tentang kehebatan-kehebatan Al-Quran. Kemudian dikisahkan dalam, saya datang kepada seorang kiai, kemudian kiai itu bercerita kepada saya, nanti nak, ketika di mahsyar, ketika manusia dikumpulkan dan dihidupkan kembali setelah periode kedua kematian, jadi mari mati turip nomaren, jadi kehidupan yang kedua, itu kehidupan yang hakiki, yang sesungguhnya sudah mati mana, sampean? Itu nanti umat Muhammad itu dikejar oleh api yang luar biasa. Bagaimana? Saya waktu itu nggak kepikiran, apa yo tenang nggak begitu kisah itu. Ternyata saya pikir-pikir, iya nanti itu hari kiamat itu kan semuanya kan goncang rusak. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhra, seperti itu ngerinya hari kiamat itu. Kemudian manusia dibangkitkan dengan kondisi planet yang miliaran planet yang ada di yang tidak stabil, yang serba goyang, yang saya iya ya masuk akal juga yang beliau ceritakan, walaupun beliau itu bukan ahli astronomi, ahli perbintangan bukan, tapi beliau baca sebuah kitab, bukan kitabnya di hadapan saya. Jadi umat Muhammad nanti dikejar oleh api. Bisa jadi itu barangkali pecahan-pecahan meteor pada saat itu bisa dibangkitkan. Padahal kayak somati loh, wanita nek berdek, urip maneh. Bayangkan betapa menyakitkannya ketika orang harus mengalami musibah berkali-kali. Tapi ketika api itu mulai mendekat,
Tiba-tiba ada sebuah cahaya putih yang melindungi orang-orang itu. Kemudian cahaya itu ditanya, engkau ini siapa? Kok melindungi aku? Katanya umat Muhammad, aku ini adalah bacaan Al-Quran yang engkau baca. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi penolong Anda ketika Anda kesulitan nanti. Bahkan menjadi syafaat Anda. Jadi syafaat itu tidak hanya dari Rasulullah, Al-Quran pun bisa menjadi syafaat. Maka dalam doa khutmil Quran itu ada, Allahumma ja'alil Quran ala nafil fil ardi qarina. Qarin itu teman. Jadi saya menjadikan Al-Quran itu sebagai teman, sebagai pengingat. Saya kan tidak bisa kok menangis dengan Allah, ya Allah ini begini bagaimana. Ya ambil Al-Quran, ambil Al-Quran, saya baca berikut satu ayat. Kalau saya pasrahnya kepada Allah betul, insya Allah yang sampai buka dari ayat itu adalah ayat yang mengenai permasalahan yang Anda hadapi. Dan itu sering sekali terjadi. Para ulama-ulama dulu itu kan istikharah melalui Al-Quran. Bagaimana tidak dengan Al-Quran? Al-Quran itu sudah ada ayatnya yang menyatakan hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa dulu sampai baru mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Begitu. Jadi Al-Quran bisa menjadi pemberi syafaat ketika kita nanti ditanya oleh Allah, ya Allah, orang-orang ini biasa membacaku. Ketika sampai yang masuk neraka, tapi dimasukkan neraka, dosanya banyak oleh Allah, dengan barokahnya Al-Quran, sampai tidak panas, mas. Tidak panas, karena menjadi benteng bagi Anda ketika Anda masuk dalam neraka. Betapa mulianya orang yang membaca Al-Quran itu, meskipun tidak ngerti artinya. Meskipun tidak, makanya jangan menjadikan. Jadi, wadih, wadjus itu hal yang bagi saya luar biasa. Semoga menjadi keistiqomahan bagi Anda, sehingga ketika istiqomah, apa yang dimau dari istiqomah? Sampai lupa nanti. Kalau istiqomah lali, nah ketika lali sampai ku ikhlas. Ya sampai ngaji satu juz, saya sudah ngaji satu juz. Amalan sunnah itu sebenarnya tidak perlu ditutup-tutup nyombong sebenarnya. Gitu. Ini metode saja, cara menarik orang supaya orang punya zero. Gitu. Coba pikir, mau ngapa lo ditutup-tutup? Jadi amalan sunnah itu harus disembunyikan. Kecuali jamaah, ya. Kalau jamaah enggak boleh sendiri. Delik aku tak delik lah jamaah. Di terowongan. Lalu amalan sunnah delik. Nah, karena sunnah itu apa? Munajah kita dengan Allah. Ada sebuah kisah. Ya. Ada seorang guru mengajarkan kepada santrinya. Wahai santriku, wahai muridku. Ya Tuhan guru, bagaimana guruku? Kalau kamu baca Al-Quran, tolong bayangkan aku berada di dekat. Baik guru, ketika beliau sholat tahajud, beliau menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran itu. Dan subhanallah, satu malam beliau bisa membaca dalam sholatnya itu sampai khatam. Biar yang mojok, biar usah ditangkap. Karena Allah itu bisa saja melempit waktu, bisa. Ini Korea aku pernah ketemu, ini uang iso diberikan kekuasaan Allah, seolah-olah waktu itu dilempit ya Allah Ta'ala, menjadi pendek. Itu ada yang seperti itu, ada. Itu karunia Allah saja. Jadi ketika disuruh sama gurunya, beliau pagi jam berkata, wahai guruku, saya alhamdulillah bisa membaca Al-Quran satu juz. Bagus, ditepuk sama gurunya. Kemudian besoknya lagi, kalau kamu membaca Al-Quran, bayangkan seolah engkau membaca di hadapan para sahabat, di mana Al-Quran itu diajarkan langsung oleh Rasulullah. Besok paginya ada lagi, wahai guruku, aku hanya bisa membaca Al-Quran hanya 15 juz saja. Jadi sampai hitam, semakin kecil. Tapi gurunya tidak marah. Wah, bagus. Tidak pernah marah gurunya. Loh kemarin 30, sekarang kok turun jadi 15, gimana? Tidak, bagus. Kemudian besok lagi, si murid itu disuruh lagi, besok sahabat sudah ditinggalkan. Bayangkan engkau membaca Al-Quran itu seolah-olah engkau membaca di hadapan Rasulullah, orang yang paling engkau cintai dan yang paling kita cintai. Maka kemudian paginya beliau datang lagi kepada gurunya dan mengatakan, maaf guru,
aku hanya bisa membaca satu juz tadi malam. Itu saja dengan susah payah, sungguh-sungguh. Maka misalnya saya minta ya, lek ketemu ben Nabi dan langsung ya, niku abdi berat. Maka ini gak aneh ketika orang ini mengatakan, yang dikisahkan dalam kitab itu mengatakan, saya bisa membaca satu. Biasanya semaput. Saking kangen ini kanjeng Nabi itu. Saking bunga itu campur dari siji. Kalau orang bisa bertemu dengan Rasul. Sudah bagus, bagus pada satu juz. Satu malam itu satu juz. Kemudian gurunya, sekarang nak, kamu baca Al-Qur'an itu, kamu tinggalkan mereka semua. Bacalah seolah-olah engkau berada di hadapan Allah. Yang mana ketika engkau membaca pertama kali, seolah-olah berada di hadapanku, seolah-olah berada di hadapan para sahabat, seolah-olah berhadapan dengan Rasulullah. Sebenarnya dia selalu melihat. Dialah yang memiliki Al-Quran itu. Bacalah seolah-olah engkau berhadapan dengan Allah langsung. Akhirnya beliau itu mendapat perintah gurunya itu dibaca. Lalu ditunggu sama gurunya ini pagi-pagi besok datang. Kok tidak datang? Kok tidak nongol? Kemana ini muridku ini? Murid kesayanganku ini? Akhirnya sang guru itu enggak kanten, jernih wong Jawa orang kanten. Apa orang kanten? Bahasa Indonesia ini apa? Orang kanten ini aneh. Enggak sabar. Enggak kanten. Enggak sabar, akhirnya dicari dia di rumahnya. Wahai muridku, kenapa kau enggak datang kepadaku? Ternyata gigil Mas Loro. Kenapa kamu kok gigil? Kenapa? Wahai guruku, aku minta maaf. Kenapa? Aku tidak bisa membaca Al-Quran walaupun hanya surat Al-Fatihah saja. Kenapa? Ketika si murid itu membaca iya karena budu, wa iya karena stain, ya Allah. Saya kalau baca itu mesti nangis saya. Dia merasa munafik luar biasa di hadapan Allah, di mana dia setiap hari mengatakan iya karena budu, wa iya karena stain, padahal dia sendiri setiap hari sering memperhatikan yang selain Allah, sehingga orang itu di hadapan Allah malu, sampai malunya sampai jadi sakit. Sampai seperti itu. Jadi ini pelajaran bagi rencang-rencang teman-teman yang ikhwan atau ikhwat. Lek membaca Al-Qur'an, bayangkan seolah-olah Allah itu mendengarkan bacaan kita. Akhirnya ketika guru itu mendengar kata-kata muridnya dengan tawaduk yang luar, ini gambaran ketawaduan orang-orang zaman dulu itu. Tidak gengsi. Wahai muridku, engkau sekarang bukan itu. Engkau guruku, angkat aku jadi muridmu. Enak wong koyo ngono zaman saiki. Kenapa? Karena gurunya tidak bisa yang seperti itu. Ada rasa yang luar biasa membaca. Seolah-olah kata Nabi, ihsan itu apa? Fa'bud ka'annaka tarahu fa'ilam takum tarahu fa'innahu yaraka. Kan pertama kali saya suruh pidato kan itu yang saya di sini suruh pidato di sini yang saya dengung-dengungkan yang pertama iman, Islam, ihsan. Kenapa? Saya yakin meskipun kita duduk di sini kita memiliki pemahaman yang berbeda tentang masalah furu'. Kalau kita faham iman, Islam, ihsan, selesai sudah, tidak ada masalah. Saya senang wiritan dulu, saya tidak senang salamat, silahkan. Mereka punya hujah masing-masing. Harus kita hormati, harus kita hargai dan anggap mereka sebagai keluarga kita. Ketika mereka sakit, kita harus merasakan sakitnya. Itu orang mukmin yang sejati. Tak peduli bagaimana pemahaman mereka sudah. Jadi ketika beramal soleh, apapun itu, embuh sholat, embuh wiritan, embuh ngaji. Ini wiritan ngaji ya. Wirid itu apa? Sesuatu yang dilakukan secara terus sampai kapan? Sampai mati. Itu namanya aurat, wirid. Jadi lek wis wong wiridan, engkok bakal metu warid. Nah, wirid iki warid cedek banget. Laisal apa? Waridu illa bil wirid. Orang iso warid metu lek gak wiridan. Nah, warid itu bisa keluar. Warid itu sesuatu, waridatul ahwal, sesuatu yang menimbulkan gairah yang berbeda dalam diri, namanya warid, sesuatu yang baru. Misalnya, ini contoh ya. Ada orang baca Al-Quran, kemudian
Misalnya ya, ada peraturan di pesantren itu dilarang melihat film bioskop. Dilalah ketua keamanannya, sing biasa nyekel keamanan, ndelok bioskop.